mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi yang masih belum menguntungkan bagi kita semua, di mana COVID-19 masih berlangsung di khususnya di Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan khususnya bagi keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang terpapar ataupun dalam proses penyembuhan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, segera meringankan dan mengangkat wabah COVID-19 yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya dan umumnya kita yang ada di Indonesia. Atas nama pemerintah Kabupaten Bulungan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kita bersama terhadap penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, mengingat peran serta pendidikan dalam menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas sangat penting. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan satu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu dapat mengatur segala kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Dan tentu saya selaku kepala daerah sangat berharap dukungan dari seluruh kawan-kawan yang ada di perangkat daerah, khususnya Dinas Pendidikan, beserta seluruh pemangku kepentingan yang ada dan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan ini, untuk kita bersama-sama melakukan koordinasi sekaligus bergandengan tangan untuk memastikan layanan mutu pendidikan di Kabupaten Bulungan, khususnya anak-anak kita yang ada di daerah ini, kita pastikan tidak ketinggalan dengan kualitas anak-anak yang berada di luar sana.